Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Mulyani, selaku sekretaris Komisi Bina Muda di Muarcap Kota Bogor. Ada pun ini, silakan kalian lihat. Saya Ramadhan Sutera, saya Putri Andri Pawiti, selaku pimpinan kontingen Kota Bogor. Oke. Hari ini kita melakukan kegiatan pertemuan dengan peserta Raimuna Nasional dan orang tua. Dalam hal ini kita membicarakan kegiatan yang akan kita lakukan di bulan Agustus nanti. Adapun kegiatan Raimuna Nasional bertujuan tentunya banyak sekali. Satu, menambah pengetahuan, silaturahmi, kemudian juga mengasah pengalaman dan lain sebagainya. Kegiatan Raimuna Nasional diikuti oleh para penegak, kemudian juga datri dari Bantara, Laksana, Pandega. Sejumlah 47 penegak, 47 peserta. Insya Allah kegiatan ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk anak-anak muda, ya, untuk para pemuda khususnya di Kota Bogor. Dalam hal ini yang tergabung dalam Warcap Kota Bogor. Itu saja, mungkin ada tambahan dari Karamen, silakan. Justru ya, apa namanya, ini menjadi tahun yang spesial bagi para penegak di Kota Bogor khususnya, karena di tahun ini banyak kegiatan-kegiatan penegak yang contohnya Raimuna Nasional, ada prasangka, ada pemerintahan juga, yang ini menjadikan tahun-tahun spesial di penegak. Baik, kegiatan Raimuna ini diikuti oleh seluruh warcap di Indonesia, ya Kak Putri. Pramuka Cabang Kota Bogor, tetap semangat, tetap memandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.